itu lubang-lubang kameramen awas. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ujo dan ini sahabat alam. Saya sekarang berada di daerah Ciseeng, Jawa Barat. Nah, hari ini saya akan mencoba mencari apa namanya tarantula ya, tarantula Jawa. Nah, jadi kita mau ke habitatnya, kita mau cari karena di sini katanya kata warga sekitar banyak tarantula Jawa yang suka berkeliaran dan juga meresahkan warga ya. Meresahkan warga, jadi kalau misalkan ketemu warga tuh biasanya pada takut dan biasanya juga main langsung bunuh ya. Nah, jadi saya datang ke sini, kita mau mencoba sambil herping, kita mau mencoba untuk mencari si habitat tarantula Jawa tersebut. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus ya Mon, kita berangkat. Kang, ya. Aduh. Tadi saya habis nemu apa? Naja. Ular kobra dulu. Kobra Jawa. Ya. Di sebelah mana? Itu di situ. Oh. Dapat. Ya. Emang masih banyak di sini ya? Kalau di sini memang masih ketemu banyak lah sama warga di sini ya. Oh. Cuman gitu. Ya emang nggak di iniin juga sama warga. Nggak di. Nggak diganggu. Nggak diganggu. Karena kan dia makan apa tikus nih banyak. Oh. Perkebunan kan. Oh. Jadi dia. Ya. Abisnya membasmi hama sini juga ya, hama tikus ya. Iya betul. Dan katanya dapat sarang itu ya, tarantula. Ada sarang tarang. Ya, nah, betul. Teman-teman nih kita dapat apa namanya lubang tarantula atau dibilangnya tarantula Jawa atau laba-laba besar. Kita akan tuh ini warga juga membantu untuk mencarikan apa namanya sarangnya dan ternyata dapat. Coba kita lihat ya. Oh ini nih. Oh, ciri-ciri. Nah, nih. Teman-teman nih ciri-cirinya seperti ini nih. Jadi lubangnya seperti ini dan dia dilindungi oleh apa sih namanya ini? Kalau dalam bahasa Sunda itu dibilangnya keramat. Ramat. Jadi dia bersembunyi di balik ramat ini. Dia kan nunggu. Dan dia di dalam nunggu serangga masuk ke dalam. Terus ambil makan. Kita mau bongkar nih. Kita coba bongkar, oke? Kita lihat. Tuh ada lagi tuh. Mana? Bukan. Oh, bukan. Ini asli nih teman-teman tuh, masih fresh. Mantap banget lubangnya. Dan dia dilindungi oleh ramat ini. Kita cek dulu coba. Coba kita cek. Dalam ya? Dalam, oi. Kali dong. Maaf nih teman-teman, kita bukannya mau ngerusak atau ngeburu, tapi kita mau coba memindahkan karena di sini ini pinggir jalan. Ini pinggir jalan dan juga kalau dia keluar, lihat tuh coba ini pinggir jalan dan kalau keluar itu biasanya langsung dibunuh oleh petani. Di sini masih banyak Kang ya, kayak gini ya. Nah, jadi. Apa namanya di sini masih banyak nih habitatnya nih teman-teman nih. Kita baru dapat satu, nanti kita gede banget nih. Jumbo ini mah teman-teman nih, lihat tuh. Mantep ini mah. Itu lubang-lubang kameramen awas. Awas. Lubangnya kecil tapi ternyata dalamnya besar. Wow. Mantap. Nah, ini kalau menggigit ke manusia lumayan juga ini. Di makanan si tarantula Jawa ini dia adalah serangga-serangga kecil seperti jangkrik ya. Jangkrik. Belalang yang di bawah. Jangkrik lah. Kadal-kadal juga yang kecil dimakan. Dimakan ya. Cakep banget ya. Dan dia ini masuknya high venom ya. High venom juga. High venom juga. Mau coba Akang digigit? Udah kemarin. Udah pernah kali ya teman-teman. Wow, mantap.
Nah, teman-teman, nah, ini juga kalau efek gigitan dari si apa namanya tarantula Jawa ini, dia akan membengkak terus meriang alias panas dingin gitu. Oke, jadi kita masih sekarang kita ke tempat teman-teman. Di sana juga dia lagi mencari. Yuk, lanjut terus. Nah teman-teman, ini biasanya dia di tebing-tebing seperti ini dan lubang-lubangnya lubang-lubang seperti ini nih. Ini lubang-lubang tarantula nih. Modelnya seperti ini tapi dia dilindungi oleh si ramat ini nih. Seperti yang tadi kita dapat pertama. Nah ini kalau kayak gini nih, nggak tahu ini lubang apa nih. Biasanya sih. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu apa namanya jamur atau dibilangnya ini adalah supatete. Jadi dia ini kalau ini udah kering ya, ini udah kering dan ini udah bagus banget. Ini adalah salah satu bahan bakar untuk kita membuat api atau bisa juga kita manfaatkan ini untuk arang. Jadi kalau misalnya kita lagi pendakian atau naik gunung, kita apa namanya tidak bisa mencari kayu bakar, kita bisa manfaatkan si supatete ini menjadi arang atau menjadi bahan bakar buat kita membuat api nih seperti ini nih. Nah tuh, jadi dia enteng dan dia seperti ini apa nih kayu, dan ini bisa berfungsi untuk menjadi bara nih tuh. What? Sini coba cek. Oh, teman-teman, saya dipanggil apa? Di dalam ini nih. Oh, sorry. Apa? Nih. Ini saya barusan buka-buka ini nih, ini buka. Ya. Oke. Ada gunduk, ada kayak yang hitam gitu tadi. Tuh, lihat. Lihat dapat enggak kameramen? Kameramen. Nah. Tuh. Tuh lihat. Masih bersih banget ya. Oh, masih baby dia. Nah. Oh. Ini adalah apa nih? Lihat. Ini najasa putatrik nih. Tuh. Atau kobra Jawa. Tuh. Aduh. Beruntung ya. Jadi dia ini masih lagi, banyak di sini ya berarti ya. Banyak. Tadi kan kita dapat kayaknya itu induknya. Itu induknya. Mungkin yang lain juga ya. Dan ini memang sekarang lagi musim netes ular. Mm-hmm. Mungkin ini dia lagi bersembunyi atau mungkin mencari makan juga. Kita tadi enggak sengaja saya lihat ada pergerakan. Ternyata setelah saya lihat ini di bawah karung ini ya, ini dia. Tuh lihat. Ini Rainbow, masih ya? Baby nih teman-teman nih. Tuh. Kameramen lebih jelas coba. Dia tuh lagi bersembunyi nih teman-teman nih. Jadi di si apa namanya? Si lekukan tanah ini adalah tempat persembunyiannya dia nih. Jadi dia memanfaatkan lekukan tanah ini untuk dia bersembunyi. Oke. Okay. Okay, wow. Dan ini juga wow, gesit banget. Kalau segede gini juga udah bisa membunuh manusia nih. Tuh teman-teman, duluan. Jadi kalau udah merasa terancam, dia kecil-kecil juga udah seperti ini dan dia udah bisa menyembur. Jadi jangan nyembur tuh. Nyembur. Wah, kabur. Wah, guys. Oh, sepincang. Gitu. Ya.
udah dah. Nanti dia udah hilang, teman-teman. Hilang. Ya udahlah, biarin. Kang, kita naon, Kang? Orai lain? Orai? Orai. Oh, dah. Orai hejo. Orai hejo, menghilang dahaga. Coba ya? Coba. Coba, Kang, kasih lihat. Dikasih petani tadi. Minta kali. Iya. Ada yang lagi panen, minta aja dikasih. Mantap. Teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Karena udah sore juga, Kang, ya. Iya. Udah lumayan, udah jam 6 sore dan cuacanya juga udah mulai mau hujan. Jadi udah geluduk-geluduk. Oke. Jangan kemana-mana, terus saksikan terus channel saya di Alam Liar Indonesia dan Sahabat Alam. Sahabat Alam Channel, oke. Sampai ketemu lagi, yuk, dadah.